Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Ibu. Kita tadi daerah Desa Pluneng ya. Desa Pluneng, Kecamatan Kebunalem, Kabupaten Klaten ya, monitor ini. Nah, ini kita monitor ada ini kolam ikan di selokan kali mana daerah Pluneng ya. Pluneng, Kecamatan Kebunarum, tepatnya persis depan Kecamatan Kebunarum atau depan Puskesmas Kebunarum. Ini ikan koi ya, dan ikan lainnya. Uwak lele itu ya, lele gedem. Uwak emas, uwak koi. Allah. Informasinya hari ini hari Jumat pagi tanggal 18 Oktober 2024 warga di Desa Pluneng, Kecamatan Kebona mengadakan bersih-bersih kali atau resik kali dan mereka menyambut syukuran banyu. Rencana besok siang, Sabtu siang jam 1 ya, Sabtu siang sekitar jam 1, tanggalnya 19 Oktober 2024. Ada kirab budaya syukuran banyu besok siang ya. Start dari Balai Desa Pluneng sampai Umbul Tirto Mulyono atau Umbul Pluneng Lanang. Insya Allah besok akan dihadiri oleh Bupati Klaten Ibu Haja Sri Mulyani SMMSI ya, bersama jajaran. Oke. Ini satu ide warga Pluneng ini, Pak Di Joko ini, Mbah Joko ini ya. Dulu pernah ke sini waktu gubernurnya Pak Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah dulu ya. Itu puskesmasnya ya. Jadi asri ya, depan rumah ada kali dikasih air, airnya mengalir. Terus airnya ini kasih ikan ini ya, biar nggak hilang. Di sana ada semacam batas ya. Halo ikan, udah makan belum ya ikannya ya? Halo, ini ikan koi ya, gedem-gedem ya. Wah, kena dimasak enak pora, gitu goreng. Ikan koi goreng. Atau ikan gurame goreng. Selamat pagi, Mbah. Selamat pagi. Si Mbah, nama lengkapnya siapa, Mbah? Nami lengkapnya? Yohanes Joko Sucipto. Yuswane pinten tahun umure? 83. Ini ide si Mbah ya, Mbah Joko ya? Kali ini. Tahun ya. Pinten niki ditambel? Tahun 97. Pinten? 97. Sampai sekarang. Ikannya apa aja? Ada ikan mas, koi, teronila, paten, grass carp, gurami. Apal ya? Apal no. Ini berapa jumlah ikannya, Mbah? Ya, banyak, Mas. Ada 100? 200-an lebih. Oh, 200 lebih. 200-an. Dulu pernah ke sini ya, Gubernur Jawa Tengah waktu Pak Ganjar Pranowo ya? Pernah ke sini ya. Apa? Pesan Mbah Joko agar warga tetap bersih-bersih kali, daripada kali nggak ada ikannya dikasihkan. Apa pesannya apa? Ya, biar dipandang itu ya enak, bebas dari sampah, limbah, kotoran. Daripada kosong ya, ya, dikasih ikan ya. Ya. Mbah, ini ikannya dulu memelihara kecil-kecil udah besar-besar? Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil dulu berapa harganya? Yang kecil harganya per kilonya 30.000. 30.000 per kilo. Itu ikan apa itu? Nila. Oh, nila. Ya. Kalau ikan koi-nya? Koi-nya mahal, Mas. Berapa? Ya, per ekor ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 50.000. Langsung cemplung kayak gitu ya. Iya. Ini dikasih makan enggak ini? Kasih makan pelet. Pelet sehari berapa kali, Mbah? Ya, kalau yang sudah besar ini ya sering kali saja. Nah, cara awalnya lemu ya, kudu akeh mame ya. Makanya banyak. Oh, Mbah, ini kalau di total berapa jumlah uangnya ini, Mbah? Wah, jutaan, Mas.
10 juta ada ya? Sudah pernah ditawar. Itu dulu agen Vespa, itu siapa itu depan BR itu. Mau ditukar sepeda motor. Semuanya? Ya, semua. Enggak boleh? Nah, enggak boleh. Karena ini juga bisa untuk terapi kesehatan juga ya? Ya. Mata melihat ikan itu ya. Jernih. Jernih pikiran, jernih hati. Ya. Padang ya? Untuk kegiatan. Kegiatan ya? Siap. Simbah niki di RT berapa ini? RT 1 RB05. Dukuhnya? Apa? Dukuhnya, nama dukuhnya? Samberan. Dukuh Samberan RT 1 RW 05. 05 Desa Pluneng Kecamatan Kebonaru. Mantap. Pripun iki kepala desane? Besok mau ada syukuran banyu, pripun komentar syukuran ya. Banyu nen umbul. Pesannya apa buat masyarakat? Kaitan umbul. Ya, kalau memang itu disyukuri betul-betul ya masyarakat ikut mendoakan karena kehidupan masyarakat Pluneng itu kan penuh dengan air. Melimpah. Melimpah. Umbul Pluneng wedok mulenang. Oh, ya. Enggak pernah kering ya, Mbah ya? Ada tiga mata air. Oh, tiga mata air. Mulyani, Mulyono, Dawe. Oh, Dawe juga ada Dawe. Ya. Oh, Dawe. Dawe di daerah mana itu? Dekat gereja. Oh, iya ya. Pohon itu pohon. Ya, yang ada di. Tapi sana kayak kurang teran ya, kurang tergarap ya? Ya, kurang tergarap ya. Ya. Oke, siap. Makasih, Pak. Mbah Joko, sehat selalu nggih. Ya. Nah, ini anggrek ini. Wah, itu dijual legalitas lengkap. Dijual, ada yang dijual. Ada dua rumah dijual itu, teman-teman. Rumahan di depan Kecamatan Kebonaru. Jadi warga Pluneng memanfaatkan lingkungan ya ini. Ya, ada anggrek ini. Asik ya anggrek ya. Jadi indah ya. Ada anggrek. Oke, semangat ya. Semangat ususan syukuran banyu. Oke, oke. Ini kediaman Pak Di Joko ini. Oke, oke. Semangat ya. Mantap kali daerah Pluneng dikasih ikan ini ya. Setelahnya selokan dikasih ikan. Mantap, mantap. Mantap Pak Di Joko, Mbah Joko. Kalau kamu pengen lihat ini depan Kecamatan Kebonarum ya, depan Puskesmas Kebonarum. Ada selokan ikan ini ya. Melihat ikan ini dari sejuk, sehat ya. Terapi mata ini. Oke, oke. Semangat. Ini informasi Pak, informasi teman-teman kabar ini. Ini ada sebelumnya Pak Wahyudi. Nah ini syukuran banyunya ya. Besok siang jam 1 ya. Pentas puncaknya ada wayang kulit. Dalangnya Ki Jalu Tomo Pandoyo. Judulnya Wahyu Tirtosih. Kamis 24 Oktober 2024 ya. Di halaman gedung Pluneng. Oke, oke. Bintangnya Elisa, Orkarus Laso dan Mimin serta Apri. Oke, oke. Pemirsa kabar ini warga Karang Wetan ya di RW 06 habis selesai kerja bakti ya resik kali dan mereka syukuran banyu. Oke, oke. Monggo Bu, tindak pundi niki Pak Bu? Jeng syukuran toya nggih, syukuran banyu besok anu nggih mirsane nggih. Nggih. Ten Pluneng nggih, Pluneng lanang, ora Pluneng wedok. Oh nggih. Nggih. Pun monggo. Nggih, nggih. Ada kumandhe.